apple dan serai. Pernahkah anda mengalami masalah sakit lutut dan sakit di bahagian kaki? Hari ini kami akan berkongsi satu cara untuk mengatasi masalah ini. Hai semua, kembali lagi kami untuk episod Info Mudah dan Sehat yang baru. Hari ini kami akan menunjukkan anda cara-cara menyediakan air rebusan apple dan serai. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda cara menyediakan air rebusan apple dan serai dengan cara yang sangat mudah. Anda hanya perlu menyediakan apple hijau dan serai untuk dipotong sehingga menjadi kecil. Terusnya, anda perlu panaskan air di dalam skillet steamer sehingga mendidih. Kemudian, masukkan kedua-dua apple dan serai dan tutup penutup skillet steamer. Mudah bukan? Inilah yang dikatakan info mudah dan sehat. Share dan subscribe Munchkin Pictures. Jangan lupa tekan butang loceng. Anda ingin tahu cara membuat air apple dan serai? Saya akan tunjukkan dalam info mudah dan sehat kali ini. Tetapi kali ini saya akan tunjukkan cara yang sangat mudah untuk menyediakan air apple dan serai menggunakan skillet steamer Mac ini. Pertama, potong buah apple menjadi 8. Buangkan biji dan tangkai di setiap potongan. Kedua, potong serai sehingga menjadi kecil dan hancurkan menggunakan pisau. Selepas itu, panaskan air di dalam skillet steamer Mac sehingga mendidih dan masukkan bahan-bahan tersebut. Keempat, tutup penutup dan biarkan air rebusan mendidih selama 20 minit. Dah siap, boleh dihidangkan dalam mangkuk dan diminum apabila air rebusan menjadi suam. Anda semua mesti nak tahu kebaikan daripada apple dan serai, bukan? Baiklah, saya akan terangkan di sini. Pertama, campuran kedua-dua bahan ini boleh membantu menyembuhkan sakit lutut. Apple hijau juga membantu dalam menjaga kesihatan seperti menurunkan tekanan darah dan melancarkan pengaliran darah dalam badan. Kedua, dengan pengamalan memakan kulit apple hijau boleh membantu mencantikkan kulit dan membekalkan vitamin untuk kulit yang sihat. Ketiga, serai adalah makanan yang membantu mencegah kanser. Kebaikan antioksidan dan membuang toksin dalam badan yang terdapat di dalam serai boleh membantu dalam menjaga sistem pencernaan yang baik. Itu sahaja daripada saya untuk episod kali ini. Ingin mengetahui info-info yang sihat lagi? Jom subscribe ke channel ini untuk perkongsian info mudah dan sihat. Selamat mencuba. Bye!